Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Karya Tukang. Di video kali ini teman-teman, kita akan berbagi solusi sederhana mencegah tampias antara atap kanopi dan dak beton. Ini kita menggunakan plastik warna hitam. Nah, untuk bahannya seperti ini teman-teman. Ini menggunakan plastik tebal lebih dari 150 mikron. Jadi cukup tebal untuk menutupi celah antara kedua atap, memanfaatkan barang yang sudah ada. Untuk plastiknya ini sudah kita potong teman-teman dengan ukuran lebar 40 cm dan total panjangnya 11,5 meter. Oke, kita mulai saja teman-teman untuk pemasangan plastik hitamnya. Kita mulai dari bagian samping terlebih dahulu, dan untuk bautnya kita menggunakan baut baja ringan ukuran 10-16 mm. Kemudian untuk pemasangan plastik yang lainnya, kita mulai juga dari bagian samping. Nah, untuk hasil akhirnya seperti ini teman-teman. Ini sudah kita tutupi semua menggunakan plastik yang tebalnya lebih dari 150 mikron. Jadi untuk solusi bahan yang tahan karat, tahan cuaca, juga tidak karat, bisa menggunakan plastik dan juga bisa menggunakan atap aluminium. Oke teman-teman semuanya, mungkin itu saja. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi buat teman-teman semuanya. Sekian, terima kasih, dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.